Teman-teman, di video kali ini saya akan masak tumis cabai hijau ya. Bahan-bahannya cabai hijau yang diiris seperti ini, daun bawang, ikan teri, terus jahe yang diiris tipis, bawang putih, bawang goreng, tomat cherry yang dibelah dua ya, terus micin, minyak goreng, nyalakan apinya. Masukkan jahenya, masukkan teri, masukkan tomat cherry-nya, masukkan cabai hijau-nya, masukkan bawang putih, masukkan bawang goreng, penyedap rasa, mungkin kasih air sedikit ya. Ini enggak pakai gula ya, soalnya tomat cherry ini udah manis. Ini cabai besarnya enggak terlalu pedas sekali ya teman-teman. Ini cabai kayak gini enaknya dimakan sama nasi hangat, terus sama sawi manis yang udah direbus gitu teman-teman ya, terus dicocol pakai ini, enak sekali, wangi. Jadi tunggu sampai airnya agak kering sedikit ya.
kita masukkan daun bawangnya, aduk-aduk. Aromanya harum. Ini airnya udah kering begini teman-teman, udah matang. Matikan apinya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share.